Mau berangkat, Bang? Iya, Nok. Mau pakai baju yang semalam? Ya kagak, ntar penumpangnya kebauan. Mau Denok pilihin baju di lemari? Pakai itu aja, Denok. Oke. Astagfirullahaladzim, masih panas. Ya iya, Bang. Kan baru disetrika. Kalau dingin, berarti dari kulkas. Ini nggak jadi, Bang. Oh iya? Ibu mau bikin kopi. Sini biar Jenny bikinin sekalian, Bu. Enggak, Jen. Ini tadi Ibu cuma nuangin air panas ke gelas. Kamu kan ngerebus air ini buat bikin kopi suamimu, toh? Iya, Bu. Tadi waktu kamu ke toilet, airnya udah mendidih. Daripada kering, ya udah Ibu tuangin ke gelas. Oh, tapi tadi tuh belum ada kopinya, Bu. Ya Ibu taruh kopi ke gelas. Gulanya juga belum jadi masukin, Bu. Iya, sama. Ibu taruh juga ke gelas. Itu mah namanya bukannya Ibu nuangin air ke dalam gelas. Ibu yang bikinin kopi. Nggak apa-apa. Ini tolong kasihin suamimu ke kamar, ya. Kamu harus bisa melayani suami dengan baik. Biar Mas Pur itu nggak ngelirik perempuan lain. Kalau Mas Pur ngelirik perempuan lain juga nggak apa-apa, Bu. Kamu serius, toh? Iya. Kalau Mas Pur ngelirik perempuan lain, biar aja nanti Jenny jewer sampai kupingnya tuh merah. Gak bakalan merah kupingnya, tapi paling mentok abu-abu. Yaudah sana. Iya, Bu. Hati-hati, panas. Makasih ya, Bu. Ya. Mas. Widih, kopi hitam yang nganterin manis. Udah kayak di restoran. Masa makan di restoran pakai celana pendek? Tadi tuh Ibu nyuruh Ade nganterin kopi langsung ke kamar buat Mas, biar Mas nggak ngelirik cewek lain. Lah, ngelirik cewek lain? Masa Ibu ngomong gitu? Bener, nggak percaya. Emang bener ya, Mas mau ngelirik cewek lain? Ya enggak lah, jangankan ngelirik, orang niat aja nggak punya. Kan kopi kan enak kalau pas lagi panas. Ya. Kenapa, Mas? Panas. Tadi katanya enak kalau panas-panas. Tapi nggak gini juga kali. Pegel, Nok. Apanya? Nyetrikanya. Iya, tapi yang Abang tanyain itu, pegel apanya? Tangan, kaki, apa leher? Tangannya? Pegel. Kakinya? Pegel. Lehernya? Pegel, Bang. Oh iya, sama punggung Denok juga pegel. Itu berarti pegel semua. Mau Abang gantiin? Nggak usah, Bang. Kenapa? Kan udah selesai. Mendingan Abang ngojek aja. Semoga dapat penumpang banyak ya, Bang. Sip. Bukan sip, Bang. Amin. Amin. Sip. Mas. Gimana? Jadi nawarin ojek ke Mbak Fatrin? Jadi. Terus? Terus gimana? Ya, Bu Pat bilang katanya kalau dia ibu rumah tangga, nggak kemana-mana. Apa ada tawarin teh diet ya, Mas? Ntar dulu. Sekarang aja. Orang ada nawarinnya gratis. Ntar dulu ngomongnya ini Mas mau ngopi. Nggak minum-minum, ntar lama-lama jadi ager. Iya. Mas, bagi nomornya sini. Cepetan. Sini. Halo? Halo, Mbak Fatrin. Ini saya Rinjani. Rinjani siapa? Rinjani istrinya Mas Purnomo. Purnomo siapa? Itu loh yang kemarin nanyain kontrakan sama yang nawarin ojek gratis juga. Oh ya, saya inget. Orangnya hitam kan? Iya, Mbak.
Oh iya, Mbak, gimana? Itu kontrakannya udah ada yang isi? Belum, orang yang kemarin jorok. Oh, kalau saya yang isi sih pasti bersih tuh, Mbak. Selesai orangnya rapi, Mbak. Pasti rumahnya tuh saya jagain, Mbak. Oh. Mbak, saya kan jualan teh diet. Saya mau nawarin ke Mbak nih, secara gratis. Mbak mau nggak? Teh diet? Maksud kamu saya gendut? Mas, dimatiin, terus ada dimarahin. Lah, kenapa? Gara-gara ada nawarin teh diet, terus dia bilang, maksud kamu saya gendut. Aduh, makin ngapain sih pakai nawarin teh diet segala. Ini ntar Mas minta maaf. Iya, maaf. Minum kopinya udah. Enak tenan, ini kopinya lebih enak dari biasanya. Ngopi di kamar, cus. Lebih enak dari biasanya? Orang bukan Ade yang bikin, ibu yang bikin. Ya, malah merengut. Saya bukan tukang ojek. Bukan, maksudnya saya tukang ojek, mau nawarin Bapak. Bapak mau kemana emang? Saya mau ke rumah teman saya. Tapi saya lupa. Lupa alamatnya? Lupa orangnya. Lah? Namanya siapa? Maaf, saya lupa. Tapi nama teman saya ada huruf O-nya. Oh. Tua juga kayak Bapak? Iya. Sebaya kayak Bapak gitu, kayak begini. Saya belum tua. Nah, gimana sih? Siapa ya? Dek, udah ntar Mas kesana, minta maaf. Iya, yaudah sana berangkat. Yaudah, mau cek dulu. Cek saya, Bu. Ya, hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf apa, Nduk? Enggak, Bu. Enggak apa-apa kok. Oh. Terus, tadi gimana? Mas Pur seneng gak kamu bawain kopi ke kamar? Oh, seneng banget, Bu. Alhamdulillah. Kayaknya rumah teman saya bukan yang ini nih. Ya coba aja ketemu dulu, siapa tahu aja kenal. Iya. Turun dah. Oh, maaf lupa. Iya. Kenapa kok? Kalau naruh tutup bolpen yang bener dong. Maaf kok, nggak sengaja. Tadi hilang. Alasan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, Pak. Kenal nggak sama orang ini? Gak kenal. Yakin, soalnya ini namanya ada O-nya, Murad. Yakin, bukan. Pak Ji, kenal gak? Kagak, siapa nih? Ojak juga gak tahu, Pak. Lalu kagak tahu lo bawa kemari. Ini orang mau ke rumah temennya. Tapi dia lupa alamatnya.
Kali aja Pak Haji kenal. Bukan, orang gak kenal bawa kemari. Lu ngerjain gua aja lu ah. Siapa Kong? Gak tahu. Tadi perasaan kayak suaranya Om Ojak. Iya Ojak. Loh, terus kenapa Kong bilang gak tahu? Iya Ojak, tadi sama orang lain. Siapa? Gak tahu kan tadi Om udah bilang kagak tahu, kagak tahu ah. Kenapa lagi Kong? Ini tetap bebannya ada pegang kok. Makanya Kong, kalau naruh kail yang bener. Udah ingat alamatnya di mana? Belum ingat. Namanya juga belum ingat. Kalau nggak salah, namanya ada huruf P-nya. Oh, jadi O sama P. Purnomo? Bukan. Cipto? Bukan. Sopian? Bukan. Waduh, repot nih. Yaudah deh, Pak. Kita ke rumah Pak RT. Teman saya bukan RT. Bukan masalah teman Bapak. Kita temuin Pak RT. Kali aja Pak RT tahu Bapak sama teman Bapak. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Aduh. Aduh. Wah, John, ban motor lu kempes, John. Tapi bohong. Apa lu? Mau nyambit?